Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di TGIF TV. Alhamdulillah di hari yang cerah ini saya sedang berada di kolam ikan. Ini tepatnya kolam ikan nila merah. Kita budidaya dengan sistem konvensional di kolam tembok, tapi bawahnya tetap tanah atau lumpur ya. Ini ada beberapa kolam. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sebelah sana juga ada ya. Di sini kita bisa lihat sudah cukup lumayan besar ukurannya ya. Ikan nila merahnya kemudian juga yang di sebelah sini selain nila di sini kita juga ada lele ya, ada lele, nanti kita akan coba tunjukkan. Nah, ini di kolam ini kita pelihara ikan lele. Berapa ada yang naik turun ya? Mungkin kurang terlihat jelas. Ini juga lele. Ini ada nila juga. Ada nila. Ya. Ada nila merah. Nila merah. Kesana juga ada. Tiga kolam tersebut adalah untuk ikan lele. Di sebelah sini ini semuanya ikan nila ya. Ini sebagian nila yang sudah cukup besar. Kurang lebih sekitar 1 bulan lagi insya Allah panen, mudah-mudahan. Nah, yang terlihat jernih di airnya ya. Ikan nila merah. Ini di bawah kita mempergunakan tanah, lumpur, kemudian juga kita di awal persiapan kolam menggunakan kotoran sapi ya, kotoran sapi yang difermentasi gitu. Jadi airnya cukup hijau. Nah, sini airnya alhamdulillah lancar, airnya juga sumbernya ada terus, jadi tidak terkendala ketika misalnya musimnya kemarau ya. Airnya masih aman gitu. Seperti itu kawan-kawan. Nah, di sebelah sana ada beberapa tanaman ya, ada tanaman durian juga gitu. Baik kawan-kawan, untuk sementara sekian laporan dari kolam ikan nila merah. Silakan yang ingin diskusi atau yang bertanya tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.